Jadwal pertandingan, babak kualifikasi, dan 32 besar, Hong Kong Open 2024, hari Selasa, 10 September. Pertandingan hari pertama Hong Kong Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka oleh partai babak kualifikasi. Di lapangan 1, Huang Yukai akan melawan tunggal putra Inggris, Kar Lung Chun. Rekor pertemuan, 0-0. Di lapangan 2, pertandingan akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan dua pemain Inggris, Heng Lin Ngan dengan Raymond Webster. Rekor pertemuan, 0-0. Di lapangan 3, pertandingan juga akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan Adrian King San Mar dengan Larry Pong. Rekor pertemuan, 0-0. Di lapangan 4, Xiaodong Sheng dari Kanada akan melawan tunggal putra Inggris, Leung Ka Yao. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, wakil Indonesia pertama yang akan bertanding pada hari Selasa adalah Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan seniornya sendiri, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Pertandingan ini merupakan partai ketujuh di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra lainnya, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan wakil Denmark, Daniel Lundgaard, Mads Vestergaard. Pertandingan Fikri-Daniel merupakan partai ke-6 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, akan melawan wakil Perancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai ke-12, dimulai sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, 8 wakil Indonesia, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Komang Ayu Cahya Dewi, Febriana Amalia, dan Dejan Gloria akan bertanding pada hari Rabu, 11 September.